Halo kan, jumpa lagi di vlog saya. Nah, kali ini saya akan mencoba mengulas balik mengenai kampas ganda. Yang mana tadinya itu saya sempat salah setting ya. Yang mana salah setting ini saya dan teman saya mungkin tadinya berbeda pendapat dan saya mengikuti teman saya bahwa kampas ganda yang panjang ini dipasang di motor PCX semua. PCX bisa, VAR 150 bisa, 125 bisa. Nah, ini pakai punya 2DP NMAX. Ini originalnya PCX, tapi sudah saya bubut, saya persempit lagi ya. Gitu. Nah, terus salah settingnya gimana, Bang? Nah, gini, tadinya saya pengen mencari untuk yang enak untuk top speed. Untuk top speed. Ya, yang mana teman saya menyarankan, teman saya di sini artinya adalah dia bengkel juga sekaligus rekanan dengan saya sekaligus kayak ya ibarat teman sharing saya ya, maaf tadi kurang fokus. Nah, itu menyebutkan bahwa kalau kampas ganda panjang ini dia lebih enak untuk top speed, dengan catatan dia juga pakai per CVT yang panjang, per CVT, per sentri yang 6 ulir 6 atau 7 ulir, saya lupa, kalian lihat ya ini berapa ulir. Nah, gitu, itu akan jadi nafasnya lebih enak buat di kecepatan tinggi. Sedangkan di ini yang di saya pasang di Vario ini pakai kampasnya PCX, terus pernya pendek. Lah, sebelumnya yang saya mau adalah ini dipasang yang NMAX, yang 2DP yang panjang NMAX ini mau saya pasang di motor PCX bore up saya yang saya notabene mengincar top speed. Nah, tapi ternyata salah racik, malah kebalik dengan yang Vario untuk harian saya. Nah, ini sedangkan yang Vario, saya berharapnya itu dia lebih kayak angkatan awal, akselerasi awal saat bawa barang, bawa patok pertanahan itu kuat. Sedangkan ini untuk top speed, ternyata salah racikannya. Yang mana, kalau ternyata setelah saya coba, satu tahun ya, mencobanya setelah selama satu tahun ke belakang ini, ternyata kampas ganda pendek ini malah untuk angkatan awal dia gredek dan dia lebih slow ya angkatannya, nggak langsung sigap, nggak gentak gitu loh. Nah, padahal saya perlu getak, perlu angkatan yang les gitu loh. Nah, berarti dengan cara pakai ini di Vario saya ternyata pengaruh, yang mana akselerasinya jadi kurang. Sedangkan saya pakai 2DP untuk kejar top speed, pakai kampas ganda NMAX untuk kejar top speed, ternyata nafasnya habis. Kok bisa menyimpulkan begitu, Bang? Nah, ini setelah saya langsung coba aja pakai ulir kayak gini, yang notabene ini persentri untuk akselerasi nih, pernya lebih dikit daripada ini ulir pernya. Nah, ini pakai ini aja langsung jospar, nafas atasnya luar biasa. Terus saya bubut lagi, dikerok dikit nih, ada tiras bubutnya, saya pertipis dikit lagi, tambah luar biasa atasnya. Luar biasanya itu kayak nafasnya enak banget gitu loh. Ya, bawahnya jadi lemot. Nah, sedangkan ini saya taruh di Vario, jadi angkatannya luar biasa enak. Oh, ternyata begitu. Nah, mungkin tinggal per sentrinya ini nanti akan saya substitusikan juga. Jadi ini kalau misalnya kalian mau riset ini, lebih baik kalau mau kejar yang ingin kejar akselerasi, kampasnya 2DP, pakai kampas 2DP di motor Vario 125 atau Vario 150 atau PCX, itu kalau bagi yang ingin kejar akselerasi dan menghilangkan gredak, namun efeknya mengorbankan top speed, yaitu dengan ini pakai kampas ganda NMAX, terus pakai per sentri yang rengket-rengket. Biasanya milik Scoopy juga oke lah, Scoopy, jangan KVY, jangan KVY. Nah, kalau ini KVY, kalau kalian pakai kampas, pakai persentri KVY di motor lebih dari 110cc, apalagi kok bore up, apalagi kok upgrade kirian pakai KVY, maka ininya tuh terlalu lembek lama-kelamaan. Oke, mungkin seminggu, dua minggu, satu bulan enak, jangka panjang, kalau ini terlalu lembek, nanti kampasnya ini terlalu, belum digas pun dia udah megar, udah mengembang, langsung menyangkut di mangkok. Begitu, nyangkut di mangkok. Seperti halnya gini, misalnya kalau kalian pakai yang KVY di motor-motor matic lebih dari 110cc, kelas lebih dari 110cc, nah ini belum digas pun dia udah nempel gini. Lama-kelamaan dia akan nempel-nempel terus. Masa dia enggak terlalu lembek, dia langsung menempel.
lebih baik kalau kalian bingung cari persentri, cari standarnya aja, beli yang baru tapi milik standarnya motor kalian, itu paling tepat standarnya. Aftermarket gimana bang? Boleh kalau mereknya yang jelas dan yang ada harga ada rupa ya, ono rego ono rupo, jangan waton beli gitu. Takutnya nanti kalau internal kemakan gini, nanti dia akan tipis bagian yang sini dulu, tipis bagian sini dulu, nanti juga terus kayak melandai gitu. Ini juga pasti kemakan ya, mangkok gandanya ini pasti gitu. Kok bisa bilang pasti mas? Ya kebanyakan setelah saya pelajari yang datang ke rumah saya itu anak-anak ngabres itu ya ternyata kayak gitu. Pada beli paketan di online, paketannya pakai Cavalier. Kok habisnya pada sama di motor Vario series Vario 25-150 yang udah notabene berat ada juga, itu rata-rata sama, ternyata begitu. Jadi pengennya top speed malah racikannya akselerasi ya gitu. Jangan begitu ya, sebelum kalian upgrade itu kenali dulu yang ingin kalian rasakan, ingin kalian gimana. Kalau ingin akselerasi ya udah fokus akselerasi, pasti atasnya habis. Kalau mau yang atasnya enak ya udah akselerasinya korbanin. Kalau mau dua-duanya udah standar aja, jaga kebersihan, jaga keawetan part. Itu paling aman. Begitu. Kalau mau balance ya setelan pabrik itu tadi, jaga keawetan parts, jaga kebersihan spare partnya, itu paling bagus. Nah terus bang, kembali lagi akselerasi tadi gimana? Ini bagi yang motor Vario 125, 150 bore up, nah itu kalau pengen yang akselerasi pakai kampas ganda NMAX bisa 2DP, tapi nggak semua motor matic cocok ya. Terutama jangan Mio S atau Mio J pakai kampas ganda ini habis nafasnya. Kemarin ada yang langsung minta dibalikin ke standarnya, nafas di atas 60-nya habis. Terus ini persentrinya ini pakai yang ulirnya pendek aja, tapi jangan pakai yang KVY ya. Jangan, ya coba kalian cari yang lain, kalau enggak cari yang apa 1000 RPM tapi yang merek ya misalnya TDR atau yang jelas apalah gitu. Tapi jangan KVY, jangan yang standaran, terlalu lembek nanti kasihan motor kalian. Gitu. Kenapa bang kok terlalu lembek? Ya misalnya kalian speknya akselerasi pakai ini, pakai KVY, ternyata pas ada waktu tertentu digaspol. Nah setelah digaspol, ini pasti akan mengkerut lama-lama ini. Dia akan mengkerut pernya ini, mengembang gitu loh, kayak mengkerut gitu loh. Takutnya kalau nanti kalian malah suloyo toh. Gitu lah. Terus untuk yang top speed bang, untuk yang top speed kita pakai yang, kalau saya ya, kalau saya malah paling seneng kampas gandanya PCX original, kalau enggak dari Elik, merek dari Elik. Saya ada banyak itu di sini di garasi saya. Paling enggak pilih PCX, tapi standar aja, cukup jaga kebersihan per ininya, per sentrinya ini, sebentar lupa saya. Nah ini pakai yang ini KWN 641, kalau enggak salah Vario series ya. Ya bisa pakai milik Vario. Ulirannya ada berapa ini? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Nah ini ditaruh di sini, ditaruh di kampas gandanya, dikombinasikan kampas ganda per sentri ini, tipe ini. Untuk kejar top speed enak ini, untuk kejar top speed enak. Tapi ya itu bawahnya lalat, bawahnya loyo, ngantuk gitu. Nah ini kalau saya tambah pengen nambah, saya kurangi sekitar ya setengah senti lah, saya bubut lagi sini setengah senti, sini setengah senti. Payah bawahnya, payah gerdek juga, tapi ya itu atasnya, saya ngincer atasnya, nikmat sekali ya gitu. Ditambah perro safety nya saya pakai milik, kalau nggak salah milik KZR ya, Vario KZR series yang pendek itu, tambah bearing seater udah enak itu bagi saya ya, yang belum tentu enak bagi kalian. Beda orang beda spek ya, beda orang beda kenyamanan. Kadang saya juga sering mengalami susah setting ya, karena orangnya mintanya rada berat bagi saya, jadi gitu ya. Kalau ini yang panjang jarang langsung kebuka, biasanya kalau ciri-ciri kebuka di sini, maksudnya di sini jarang kebuka langsung nempel ininya. Ciri-cirinya gimana bang? Kalau yang ini yang pakai KVY ini nempel di mangkok dan apa loyo, gampang. Pas manasin pagi hari itu rodanya berputar, itu rodanya muter
pas kayak idle, waktu idle itu rodanya muter, ini kan nyentuh gini. Nah itu rodanya muter pelan, roda ibarat ini roda ini muter pelan gitu. Itu biasanya udah lemah per CVT-nya, biasanya begitu. Oke, mungkin daripada kejauhan dan kelamaan, mungkin segini dulu ya vlog dari saya. Kalau ada yang masih bingung, wajar. Ya oke, silahkan ditambahkan di kolom komentar ya bagi yang ingin bertanya. Terima kasih.